Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat pemancing kampung Abo, rencana ini hari saya mau tajur lagi sobat. Bingung, masih cuacanya masih hujan terus, air sungai banjir sobat. Jadi saya mau coba-coba di sini tempat saya dulu sobat. Banyak sih ikan lelenya, tapi kecil-kecil. Saya mau coba-coba dulu di sini. Oke, ini tempatnya nih sobat. Nah ini tempatnya sobat. Banyak lubang-lubangnya sini. Ini pun lubang juga sobat tuh. Lubang-lubang. Saya mau coba dulu ya sobat ya. Sebelum saya tajur nanti, saya mau coba-coba di sini dulu. Oke, langsung saja. Sini sobat tempatnya sobat. Sobat, pancingan saya ada yang tarik, tapi kelihatannya kecil. Goyang-goyang kecil saja sobat. Saya coba tarik. Tangkap lagi sobat. Ada ikannya sobat. Babon sobat. Babon sobat. Ini sobat. Alhamdulillah. Babon sobat. Babon sobat. Babon. Wah, ini jenisnya yang sederhana ini, tidak panjang sobat. Waduh, ikan nariknya nggak kuat. Sedikit-sedikit. Wah, rupanya di sini ada ikan ini sobat. Ada ikan yang besarnya. Nanti dululah saya tajur pancing. Saya mau pasang dulu ya sobat. Pancing dulu cari ikan. Lembat lagi nih sobat. Sobat. Huhui, mantap. Dilanjut lagi. Coba di sini lagi. Sekali-sekali aja nariknya sobat. Oke sobat, saya pindah ini sobat. Saya sudah mau pasang pancing taut atau pancing tajur saya. Di sekitaran sini sobat saya mau pasang. Mudah-mudahan ada ikannya sobat. Saya mau pasang di sepanjang ini. Sungai ini ke sana sobat. Thank you.
Oke sobat, sudah saya pasang semua. Kalau tidak salah ada 13 sobat. Ini ke sana terus sobat. Oke, ini sudah mau petang. Saya mau balik dulu, nanti besok kita tengok, mudah-mudahan ada ikannya. Tadi sudah ada dapat satu ekor sobat. Oke, mantap, kita tunggu besok ya sobat. Oke sobat, begini kita tengok tajuran yang semalam sobat. Ini lebih kurang pukul 6 sobat. Oke, langsung saja kita tengok sobat. Wah, lokasinya sobat licin. Airnya kemarin tinggi airnya. Sekarang cepat surut. Ini mesin enggak pak. Harus kaki ayam nih sobat, kalau tidak licin bisa jatuh. Kita tengok yang paling jauh dulu ya sobat. Ini yang lain-lainnya nih sobat. Nanti saja ditengok yang jauh dulu kita tengok. Kelihatannya pancingannya nggak ada pergerakan nih sobat. Harap-harap tidak zonk. Tuh sobat tuh, lumpur. Adikannya sobat. Baung sobat. Alhamdulillah. Yeah, baung. Baung sobat, satu ekor. Alhamdulillah. Saya pikir enggak ada ikannya sobat. Alhamdulillah. Ini lagi, mudah-mudahan ada ikannya. Entah sangkut apa ini sobat. Putus sobat. Saya tarik-tarik. Aduh. Sayang itu. Saya biarkan di situ dulu, nanti saya turun ke dalam air. Saya mau tengok ada ikannya macamnya sobat. Oh loh, ada ikannya sobat. Ya ampun, ikan wader sobat, kecilnya. Ini tengok sobat. Aneh, sangkutnya bukan di mulutnya sobat. Sangkutnya malah di samping. Tengok lagi di sini sobat. Ada ketidak ikan. Ada sobat. Baung lagi. Mantul di sini sobat. Saya rasa itu juga yang di sana itu baung tadi sobat. Ada ikannya sobat, ada ikannya. Lokasi berbelit-belit. Nah ini penampakan ikannya. Aduh, dia belit-belit nih sobat. Nuh, lari sana, lari sini. Baru dia tahu rasa.
baru dia tahu rasa. Kalau tak macam ni, alhamdulillah masih rezeki saya lepas dari pancingannya sobat. Alhamdulillah masih rezeki saya. Itu sobat deh. Oke sobat, saya mau selamatkan pancing yang nyangkut tadi. Mau tahu ada ikannya di dalam sobat ya. Oke. Oke sobat. Sobat pemancing kampung, Abo. Jadi saya dapat ini ikan bawung. Ikan bawung sobat. Satu, dua ikan bawung sobat saya dapat. Nanti saja saya perbaikin ikan wader. Tuh. Oh iya, ada yang tertinggal sobat. Ikan wader yang satu hilang sobat, ikan wader yang satunya yang besar. Aneh betul. Tapi ada yang lebih aneh sobat. Nih tadi saya turun pancingan saya yang putus nih sobat. Ikan lelenya sisa setengah sobat. Gak tahu apa yang makan nih sobat. Kalau sobat tahu tulis di kolom komentar ya sobat ya. Ini apa ini yang makan begini? Tuh, tuh tengok sobat. Tengok dari dekat sobat. Nah. Ih. Sobat, saya cuma dapat ini saja sobat. Ini saya buang ini sobat. Yang wader yang satunya hilang. Saya pun heran sobat. Hilang ikan wader yang satunya. Jadi saya cuma dapat sebenarnya 4 ekor. Ikan wader yang besar hilang. Ini ikan bawung 2 ekor, ikan wader kecil mau saya lepaskan tapi sudah mati sayang. Jadi sama yang kemarin itu ada ikan lelenya satu ya, lumayan lah sobat, masih hidup ikan lelenya di rumah. Nanti kita tengok ya sobat ya. Oke sobat, ini hasilnya. Ini yang kemarin sobat, yang semalam sebelum saya tajur pancing. Ini yang hasil tajuran tadi, sebenarnya ada ikan wadernya besar tapi hilang sobat. Oke ya sobat, segitu saja. Salam pemancing kampung, salam satu hobi, dan jangan lupa subscribe, like dan komen pemancing kampung Abo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.